Halo Jumlekers, ketemu lagi dengan Ci Elo di channel Cici Jumlek. Oke, kali ini Cici Elo mau tantangin Cici Om nih untuk challenge masakan western. Kira-kira masakan apa ya yang cocok ya? Om gak pernah lihat sih Cici Om bisa masak. Kira-kira dia bisa nggak ya? Cici suruh dia bikin dari awal mulanya bahan-bahan itu tadi itu apa aja, terus sampai jadi makanan yang enak. Nyam 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 nyam. Kalau request Cici sih, Cici Ong, aku suruh bikin fish and chip. Kira dia bisa nggak ya? Dari kemarin-kemarin kan Cici Elo yang disuruh bikin menu-menu yang aneh-aneh yang Cici nggak biasa untuk masak, terus Cici disuruh bikin. Oke, kita sekarang akan tonton. Selamat menonton. Cumi-cumi. Dori, hari ini kita mau masak fish and chips. Gak ada chipsnya tau. Fish saja. Kita dikeringin ikan dori-dorinya biar ikan dori-dorinya biar gak banyu. Yeah. Dimasukin 10 sendok 1, 2, ini dia tepung terigu 4 5 6 7 8 9 10 terus tepung maizena 1 sendok terus lali. Tepung sagunya 1 sendok. Salah, ini bukan tepung sagu, ini namanya tepung tapi oca. Betul. Terus pakai baking powder 1 sendok teh. Baking powder. Loh. Terus apa nih? RW. Soda kue, baking soda. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Wah. 1 sendok teh ya. Dah. Terus habis itu jangan lupa dikasih ini. Nih. Garlic powder. Garlic powder. Bisa garlic powder atau onion powder. Ganti. Ini secukupnya. Secukupnya kira-kira berapa? Kalau takarannya segini. Ya, ini paling 2 sendok teh. Terus di udah. Ayo, udah. Ayo Cici nyeblek udahan. Tak wes. Kenapa sih mama? Ini permukaannya tidak rata, kacau ini. Nanti ada yang samping-samping ini gimana? Ngawur aja lah. Ya ampun. Seasoning yang pertama itu pakai garam karena ini punya mama, jadi garamnya pakai Himalayan salt. Kita taburin aja. Terus dikasih black pepper. Ini optional, kalau misalkan suka yang pedas boleh kasih, kalau enggak ya. Cocok gak sih aku dari salad body kasih ini? Ya, Cici
dirusak sama Cici jebek sendiri. Ini juga opsional. Dah, first last thing. Kasih apa ini? Garlic powder. Sayurnya kok elek. Emang bisa ya nih? Bisa tuh. Pelan-pelan. Ini ya, konsistensinya harus sampai apa? Kan? Tul. Kan dia buat putano, tapi bu kurang. Tak kan jemput nombak sih, pisang, melo. Ini tepungnya jadi kecil ini jadi kecil ini ya, betul sekali ibu. Tepungnya lagi, kalau bisa yang tebal nggak apa-apa. Yang tebal ya. Terus apinya sedang aja. Ini sedang. Ini adalah bagian yang lumayan susah karena ini usahakan semuanya tuh terbak. Aduh sakit panas. Jangan dibalik dulu. Kalau kurang ke cover, ditambah lagi. Aduh, panas banget. Ya, ternyata Cici Ong berhasil Jumblekers untuk melakukan tantangan yang Cici Elo bikin. Sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian komen di bawah kalau kalian ada request-request untuk konten lainnya yang menarik yang mungkin bisa Cici lakuin
kalian bisa komen di bawah ya, kalian tulis langsung. Terima kasih Cumblekers, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Thank you.